Aduh, yang benar-benar nggak punya stok peluru di bahkan di. Oh, si anjing tadi kagak hidup nih. Mati kebakar lu, mati kebakar lu, mati kebakar lu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini aku masih mau ngelanjutin game Resident Evil 2 Remake yang tadi siang udah kita mainin. Nah, di part sebelumnya itu kita masuk ke dalam gorong-gorongnya dan ketemu sama buaya gede banget. Udah berhasil ngebunuhnya. Ngebunuh sih, tapi bukan epic banget pertarungannya. Dan ya, gara-gara si Leon nyelamatin si Ada, jadi kita meranin si Ada dulu bentar. Dan kita ketemu lagi sama si Tyrant, si gede, si Mr. Botak itu. Sempat dipukul sih. Dan gara-gara sekarang si Ada lagi cedera, jadi kita pakai si Leon biar bisa nyelamatin si Ada nih. Oke, dapat sip-sipannya. Sip dulu lah. Soalnya pas tadi kita pakai si Eda yang pas di part tadi siang itu, si Eda jatuh ke bawah tempat pembuangan entah apalah itu. Dan di sana kedengeran suara monster. Ya, ini nggak bisa lewat lagi. Jadi kayaknya kita emang mesti buru-buru nyelamatin si Eda sebelum dia dimakan atau di apain lah entah. Jalan cuma segitu doang lagi. Baunya tidak mengenakkan katanya. Oke, kita mesti nyari tuas ini lagi biar bisa ngebuka beginian. Kalau nggak salah yang pas di jalan rahasia di bawah patung Dewinya itu juga kayak gitu deh. Soalnya kekunci lagi. Oke. Oh, ini katanya buntu nih. Coba kita nyari yang buntu aja kali aja nemu sesuatu di sana. Justru bagus dong. Sejak kapan kita dapat pelurunya? 4, bukannya kosong-kosong ya? Tapi bagus lah. Oke, ini udah mentok, jadi kita kayaknya kita naik di sini, teman-teman. Wanjir, ini orang militer entah apa tuh. USS Digital Video Cassette. Ya, intinya kaset digital. Ya, elah malah kalangan sama palanya sini. Kenapa nggak gua gitu aja dari kemarin-kemarinnya? Kita tembak kakinya. Biar langsung dia buntung. Buntu dong. Treatment facility. Ya, kunci. Kayaknya kita mesti ngebutuhin suatu kunci deh, khusus. Oke, ini electric part gitu. Oke, jadi kalau kita pasang di sana jembatannya langsung turun gitu ya. Coba kita pasang aja. Kita coba cek ruangan ini dulu. Ya, kekunci. Kenapa ikutan ngerangkak juga ini? Sama juga membutuhkan kunci. Ciao, dude. Bitches. Ntar dulu. Combat knife, jangan dulu deh. Soalnya punya kita masih bagus. Oke, ini mentok, nggak bisa lewat kemana-mana, jadi kita
turun. Gila, gelap banget di bawah sini ya. Malah perosotan. Oke, jalan yang kirinya itu ketutup ini. Lagi-lagi ngebutuhin tuas beginian dong. Itu suara apa dong? Nyamuk, astaga. Terbang depan muka. Oke. Wanying. Aduh. Aduh, bangke ngapain? Ai, sialan. Siapa yang tadi ngelempar gitu? Masa yang gede ini? Ya, nggak bawa yang ecek-ecek lagi. Bawanya gede semua. Maksudnya healingnya nggak ada yang cuma satu green herb doang gitu. Kan sayang banget dipakai. Oke, ini gua di mana? Cable car. Cable car. Interesting. Menarik katanya. Ya mungkin kalau kalian nggak tahu cable car itu ada kayak gondola gitu lah istilahnya. Yang biasanya dipakai buat salju-salju perosotan tuh. Where'd she go? Ini kemana perginya dia? Oke. Copy email, Umbrella HQ, headquarter. Going over, and I don't know what's going on, but I can hear gunfire, I can reach them. My section is with trap. Please send help ASAP. Ya, intinya kayaknya ini you it was your all. Intinya itu kopian email dari anak buahnya itu kepada pemilik dari Umbrella inilah. Katanya mereka lagi diserang. Dan mereka ngebutuin bantuan, jadi mereka ngebutuin gini. Apa dari orang-orang Umbrella ya, Pak? Polisinya itu ya? Oh, orang Umbrellanya dong, kan dia bilang lagi diserang. Itu suara apa lagi? I don't like the sound of that. Aku tidak suka dengan suara itu. Ayolah. Oh, itu dia si Ada. Ada. Lagi asik-asikan dia pingsan di bawah dong. Dan entah ada suara misterius dari sana. Jadi kita mesti buru-buru save Ada. Oke, good, kita dapat. Eh, mana ada peluru? I need it. Oke, tempat penyimpanan. Great, thank you. Construction company server. Wait, ini bukannya tempat gini ya? Tempat radio yang kita temuin dari para entah polisi atau tentara itu lah. Soalnya setting ceritanya jadul banget sih, 2000 di bawah 2000 malahan. Makanya metode rekamannya masih pakai kaset gitu. Ini siapa nih? Dong, jangan, 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 tidak, jangan. Anjir, itu apaan? Oh iya kan yang tadi itu loh yang monster itu. Aduh sih tikus-tikus pakai. Jangan bilang itu virusnya yang dia makan sama tikusnya. The virus. Rats spread it. Oh, jangan-jangan gara-gara tikusnya makan virusnya jadi tikusnya nyebarin virusnya gitu ya. Aduh, kok kunci dong. Oke, ini apa? Kok sama bentuknya kayak tempat kita nyabut sesuatu itu. Oke, ini cara ngebukanya katanya. Terus unlock the door. You're already doing a med test or transport.
Oke, jadi kita mesti nempelin semua beginian ya. Oh, ini nggak ada satu. Satu. Oke, kita berarti nyari lagi tiga ya. Dan kita udah nemu tadi satu yang tempat jembatannya itu. Oke, sangat yakin kalau Rook and Knight. Saya lebih shock Queen or Queen. Wait. Oh, jadi Electric Park ini bentuknya kayak catur. Makanya keterangannya sangat yakin kalau benteng dan kuda berada pada tembok yang sama, maksudnya di satu sisi ini kan ada tiga, masing-masing tiga tuh. So, dan luncur dan ratu tidak bersebelahan. Ratu dan benteng berada pada posisi yang berseberangan. Oke. Jadi kayaknya kita mesti nyari sisa lagi tiga itu. Udah ketemu sih satunya. Cuman lagi dua, entah posisinya di mana. Oke, good. Nyata itu kita nurunin jembatan. Oke, mohon maaf banget teman-teman kalau seumpama masih ada yang patah-patah. Oke, ini tempat kabel car-nya. Coba kita lihat dulu apa yang bisa kita temuin di sini. Kita kombinasi aja sama ini ya. Combine. Wait. Oh, ini nggak, udah nggak guna nih. Eh, bukan. Kasihan gue ngeliat si Leon jalannya pincang gitu. Oke, good, kita udah dapat gininya teman-teman. Juga ngebutin ID bandnya dong. Oke, kita udah dapat tool pemuternya itu yang sebelumnya kita butuhin. Location specific hit resistance safe. Recommendation is written on the side of the safe in chalk. Oke, katanya kombinasi dari berangkas ada di sebelah sisinya dengan menuliskan sebagai kapur dipakai buat nulis lah. Kumohon jangan menghapus, hapus sebelum kau menggunakan ininya, berangkasnya. Oke, katanya ada orang yang ngirim berangkas ke sini dan kode pembuka berangkasnya ditulis di sebelahnya lah, di sisi seberangnya. Emang di mana ada berangkas? Oke, to exit. Oh, ini. Oke, 2 12 8. Cukup mudah. Kini apa nih? Shotgun stock. Wanjir, jadi panjang banget shotgunnya. Yang awalnya pendek gini. HP. Oke, Blue Harbor. Pakai aja lah. Lumayan buat ngilangin toxic. Oke, dari badannya si Leon. Atau racun. Oke, jadi kita kemana nyari gininya nih? Aduh, duh. Oke. Okay. Oh ya, ini tempat yang tadi ketutup gitu ya. Okay, ini ke buntu. Kalau ini jalan ke. Oke, okay, coba sini dulu lihat deh. Oh iya, tempat kita ngadepin yang musuh gede tiba-tiba nongol dulu. Oke, kita dapat 3 granat. Datang musuh gede, gua lemparin granat dulu ntar. Nyemplung, nyemplung, Shit. Nyemplung, nyemplung.
ini apa nih? Oh, good green herb. Nggak apa, kita combine aja lah. Oh iya, tadi kalau ini kita ke sini tembusannya di... Oh, tembusannya sini. Tet, control room. Terus kita turun. Langsung sini kan? Kayaknya sih. Entahlah, kita coba aja ke sini dulu. Oke, okay, good. Gara-gara kita udah dapet toolnya, jadi kita bisa langsung ngebuka, teman-teman. Oke, okay, good. Jangan bilang kita mesti turun ke bawah deh. Ah, iya bener dong. Oke, okay, ini kunci apa nih? Sewer, no entry zone. Oke. Okay. Zona dilarang masuk katanya. Coba kita cek dulu ke atas. Oke, okay, dengan... Baju juga mau bilang ini dibuka dengan toolnya, ternyata pembukanya hancur. Kayaknya emang bener ya, jalan satu-satunya cuma kita mesti ke sana. Apa namanya, turun ke bawah ini. Ke gorong-gorongnya. Ngapa naik lagi? Itu apa? What the hell was that? Wow, gua nggak pengen diginiin. Tiba-tiba lagi asik-asik jalan di sini, dilompatin. Cadangan. Oh my god. This is getting worse. Oh Tuhan, ini semakin memburuk katanya. Oke, kayaknya gue mesti jalan perlahan deh. Takut gue jalan cepat-cepat ntar muncul ini. Ngapain lah, Waduh. Oke, good. Untung udah gue hancurin, tapi peluru gue dong habis. Suara-suara begini nih yang gak gue suka nih. Aduh, pakai dilindungi lagi. Aduh, dia ngeluarin anak. Sorry. Shit, bener-bener habis senjata gue nih. No more, please. Oh, thank you. Walaupun cuma 3, tapi berguna banget. Setidaknya kasih peluru lah. Oke, okay, semoga nggak ada zombinya dulu sini. Oh, come on. Bangunan apa lagi ini? Peluru. Aduh. Kayak ngarepin banget ada peluru di sini ya. Oke, itu kayaknya ada senjata di dalam tuh.
Oh, di sini rupanya electric partnya, dan ini ketutup langsung dong. Okay, sebentar dulu. Ini apa nih? Kenapa banyak banget blue harpnya ya? Nggak apalah buat jaga-jaga. Okay, itu ketutupan. Itu memang gak ada gininya sih, electric partnya. Queen, oh. Berarti emang khusus ini ya buat plug ini doang, nggak bisa nerima plug electric part yang lainnya lah. Dan ini khusus untuk yang king atau rajanya lah. Dalam bidak catur ada gini nih masing-masing. No no no, gua nggak ngurusin gini. Kasih gini dong, setidaknya. Oke, kita udah dapat dua nih teman-teman. Harusnya kita bisa balik sih, tapi ntar dulu dong. Eh iya, itu harusnya gini dong. Harusnya gue pasangin yang ratu. Wih, cara ngebukanya. Oh iya. Gua kok lupa. Queen. Ini baru yang satunya nih, yang raja. King. Kita buka dulu kuncinya. Tamu lagi. Mereknya merek tamu. Oh, flamethrower. Ini ngapain gua bawa begini ya? Coba. Banyak banget bawa obat gininya. Dan senjata kita juga udah banyak banget bawanya. Wait, gua pakai buat ngebuka semua di sana dong. Oke, gimana caranya biar bisa dapat semuanya nih? Oh, ini dia. Iyalah. Sama aja bohong dong. Oke. Oke, benar. Kita keluar lewat atas sini. Wait, ketutup. Oke, let me think. Itu yang kingnya ya. No.
No. That's the queen. Oke, gue coba-coba dulu dah. Mohon maaf ya teman-teman, lu otak gue lumayan mumet nih. Kok tiba-tiba gini mikirnya ya? Oke, jalan keluarnya tadi cuma bisa ratu. Kayaknya emang mesti dibuang dulu satu deh. Aduh, ngapain juga gua ngambil? Yes. Oke, kayaknya gua tahu nih gimana caranya biar dapat dua-duanya. Oke, dan kita tinggal ambil lagi ke tempat tadi, teman-teman. Oke, akhirnya. Oke, ini untung flamethrower-nya kita dapat senjata barulah. Dan sekarang kita tinggal pasang ke tempat yang malah herb yang dibanyakin, dikira bakalan kekurangan darah banget ya. Tapi peluru nggak dikasih-kasih kita. Ini kayak Resident Evil 4 atau 5, kayak kita setiap ngebunuh zombie kita bakalan dapat gini. Peluru gitu. Oh ya bener, sini jalannya. Kalau jalan yang tadi langsung buntu kita. Hup. Gua udah gak punya peluru lagi. Gua udah gak punya peluru lagi. Oke, good. Untung dia kebakar. Ngemainin game tembak-tembakan, tapi peluru kagak ada. Gimana ceritanya? Oke, jadi kita tinggal kembali ke ruangan tadi aja deh, teman-teman. Oke, mana kan ruangannya? Wait. Aduh, emang bener-bener nggak punya stok peluru di bahkan di... Oh, no, no, no. Si anjing tadi kagak hidup nih. Mati kebakar lu, mati kebakar lu, mati kebakar lu. Entar dulu. Blue herb. Oh iya kan benar kan tibar juga di sana. Kalau kita lewat sini nih. Apa ini? Nggak guna. Gua bakar lu anjing, gua bakar lu anjing, gua bakar lu. Udah setengah lebih peluru kita habis, teman-teman. Adanya malah obat, bukannya gini, bukan senjata. Oke, good. Udah keputer. Aduh. Kita mesti naruh sesuatu dulu dong. Aduh. Ini aja lah di bom. Ngapain gua bawa giniin? Bawa apa namanya? Balok kayu ujung-ujungnya nggak bisa ditempelin apa-apa di bawah gorong-gorong ini.
Ada role film dong. Aduh, ngapa gua ngambil itu dulu ya? Lah. Apa aja sih kepake di sana jadinya? Sayangnya ini nggak bisa ditaruh loh. Kalau kita udah lepas ya abis. Anjing. Kesel banget. Giliran udah gua buang gitu baru nemu tas. Jadi di sini tempatnya. Oke. Tempat naruhnya itu di mana ya? Lah. Aduh, kena gigit dah. Gara-gara nggak punya pisau. Oh, ternyata bener ini kuncinya. Maju dulu sini. Ngeselin banget. Oke, gunpowder lah. Dalam ruangan sini cuma gunpowder doang isinya. Mana sih tempat gininya? Oh, ini dia. Oke, jadi kita mesti balik lagi dong. Daripada kaki gua digenggemin lagi. Oke, kamar kedua. Dan udah nggak guna lagi. Aduh, ngapain diginin? Yes. Oke, gunpowder. Buat jaga-jaga aja loh. Just festival player. Ah, gua tahu nih biasanya kalian dilingkerin, linker. Pasti ngebuka buat kodenya nih. SZF. Oke. Ada kamar rahasia rupanya, teman-teman. Duh, habis kotor-kotoran tuh. Oke, ini tembusnya di mana nih? Oke. Ngapain gua nggak bawa lencananya kalau gitu, bajingan. Giliran dibutuhin malah nggak gua bawa. Jadi saking keselnya kayak mau males ngomong gitu. Jangan hidup lu. Oke, teman-teman, jadi kita tinggal colokin lagi gininya nih. Apa namanya? Oke, kemana sih jalannya? Oh, lurus ya.
colokin plug-plug elektriknya itu ke tempat itu biar bisa ngebuka pintu, biar bisa nyelamatin si Ada. Bener sih jalannya ya. Kagak ada ampun buat lu anjing. Oke, puter. Oh, tempat ini tempatnya tadi kita masuk gorong-gorong tempat ngambil gininya loh, flamethrower-nya. Kok lumayan jauh muternya ya? Oke, tapi nggak apa-apalah. Hah. Oh iya, emang guanya yang salah ya. Harusnya naik aja ke sini. Malah muter jauh ke sana. Apaan yang gua cari? Oh, nyari gininya kan. Membuka kuncinya itu loh. Oke, teman-teman, kita udah berhasil nyampe sini dan tinggal masukin part elektrik 3 ini ke sini. Tapi kita sambung aja itu buat part selanjutnya. Dan ya, abis ini gue bakalan mau nyoba ngambil gininya yang ada di lencananya. Tapi gue nggak bakalan record yang itunya pas kita ngambil yang pakai lencana ke tempat gelap tadi. Soalnya lumayan jauh motor-motornya. Jadi, simpan private aja itu. Dan ya, kita akhirnya sampai sini. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai ke part ini. Dan seperti biasa, gue akan upload 2 video sehari, yaitu di siang sama sorenya. Jadi like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar mereka ikut ngerasin keseruan nonton video ini bareng kalian. Sampai jumpa di next video. Bye.